Timnas Jerman panen kritikan dari sejumlah pesepak bola usai aksi tutup mulutnya menyedot perhatian. Seperti diketahui, pasukan Der Panzer melakukan pose tutup mulut sebelum kick-off laga kontra Jepang sebagai bentuk protes atas pelarangan penggunaan ban kapten One Love atau LGBT. Tak ayal Jerman pun menuai protes, Eden Hazard misalnya yang mengatakan aksi tutup mulut seperti yang Jerman lakukan tidak ada gunanya jika kemenangan gagal didapat. Bintang timnas Belgia itu meminta Jerman agar fokus pada sepak bola saja. Hal senada diungkap Gareth Bale. Alih-alih melakukan aksi protes seperti Jerman, Bale menilai aksi di luar lapangan jauh lebih bijaksana daripada apa yang telah tim Panzer tunjukkan. Sementara itu, kapten timnas Swiss Granit Xhaka tegaskan bahwa timnya tidak akan mengikuti jejak timnas Jerman. Pemain Arsenal tersebut akan menghormati segala keputusan FIFA dan pihak penyelenggara.